thank <laughs> you Oke, okay. halo teman-teman semua, selamat malam. Kembali lagi di webinar Celerate yang kesekian kali ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mengikuti seriesnya dari kemarin kita sudah mengadakan beberapa kali webinar dan kali ini webinar malam hari ini akan ditemani oleh saya Putra Gemanusa selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar pada malam hari ini. Lalu Uh, tema webinar kita malam hari ini mengenai AI teman-teman yaitu artificial intelligence yang mana topik ini uh, merupakan topik yang bisa dibilang sangat seksi ya bisa dibilang sangat seksi akhir-akhir ini gitu teman-teman jadi uh, bagi teman-teman yang memang berminat mempelajari artificial intelligence boleh banget uh, pas banget buat teman-teman join di webinar pada malam hari ini karena uh, beberapa menit ke depan kita akan mengulik Basic, basic uh, AI, khususnya dari pengalaman uh, Mas Farel Adel Muhammad, selaku pembicara kita pada malam hari ini. Oke. Okay. Uh, acara kita ini juga disupport atau didukung oleh beberapa universitas. Kenapa demikian? Karena memang Celrates ini merupakan salah satu mitra Kampus Merdeka uh, program Kampus Merdeka Studi Independen di Batch ke 6 semester besok, teman-teman. Jadi bagi kalian yang mahasiswa terus tertarik dengan Artificial Intelligence, kami membuka program AI ini di uh, Kampus Merdeka Studi Independen Batch ke-6 di semester besok, teman-teman. Oke. Okay. <tuh> Uh, sebelum kita mulai mungkin saya akan sapa dulu nih teman-teman ya boleh tulis di kolom chat kegiatan teman-teman sekarang ini apa sih jadi saya mau sedikit survei nih Apakah teman-teman kuliah kalau yang kuliah silahkan Tuliskan semester berapa dan jurusan apa atau bahkan ada yang fresh graduate di sini atau ada yang job seeker di sini boleh Monggo ditulis di kolom chat kuliah Wah oh, ada yang sekolah hmm. Oke, boleh disebut kampusnya juga. Apakah kampus teman-teman tertulis di supported uh, acara kami? SMA, wah mantap nih yang SMA, masih SMA, udah semangat belajar mengenai AI. SMA, uh banyak banget ya. SMA kuliah semester 1, semester 5, mantap nih. Oke, satu pertanyaan lagi, teman-teman uh, tahu acara webinar ini dari mana sih? Gitu ya. Karena kebetulan kita nyebar di banyak platform, ya teman-teman, ya ada di WA community, ada di Instagram, ada di uh, Instagram seminar webinar gratis. Oke, okay. oke, okay. grup WhatsApp, informasi, lewat Google. Wah, bervariasi sekali ya ini, ya. Oke, nanti boleh dicantumin di form absennya ya, jadi jangan kemana-mana, nanti di akhir acara akan ada form absen yang bisa teman-teman isi, di mana di situ dalamnya uh, terdapat juga isian mengenai dari mana sih teman-teman tahu acara webinar kami gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Uh, Oke, okay, kita akan coba menyapa terlebih dahulu pembicara kita pada malam hari ini. Halo Mas Farel. Halo, halo Mas Putra. Halo, oke Mas Farel, kita bincang-bincang sedikit dulu ya sebelum kita mulai pemaparan materinya. Ya, boleh Mas boleh. Farel, Adel Muhammad, kesibukannya apa nih, Mas Farel? Nih, kalau sekarang ini, ini sih jadi developer ya untuk tera AI sekaligus juga lagi di kuliah semester akhir sih, Mas. Wah, kuliah semester akhir yeah. tapi <laughs> sudah, sudah sebagai developer ya, Mas, di tera AI ya. Iya benar, chatbot developer Oke. Okay. Nah. Sekarang lagi megang project mas atau gimana? Iya sekarang lagi megang project sih, chatbot juga ya. oke oke oke. Ya, bagi teman-teman yang memang penasaran apa sih yang dikerjain oleh Mas Farel sekarang gitu ya, chatbot seperti apa yang dimaksud dari Mas Farel tadi, uh, kita akan coba ikuti pemaparan pada malam hari ini. Uh, mas Farel sudah siap untuk pemaparan malam hari ini? Siap, siap, Mas. Oke, sebelum kita mulai, saya himbau kepada teman-teman. Bagi yang mau bertanya, nanti uh, silakan boleh langsung drop di kolom chat, ya. Nanti akan saya bacakan ketika sesi pemaparan sudah selesai, atau bagi yang mau on mic nanti. Uh, pada saat sesi jawab juga boleh banget biar kita bisa diskusinya lebih cair lagi. Itu mungkin bagi teman-teman yang mau on cam juga boleh banget nemenin saya dan Mas Farel di sini supaya kita bisa tatap muka lihat wajah teman-teman lagi apa, apakah ada yang webinar sambil tiduran atau sambil duduk atau sambil ngapain gitu ya. Oke, okay. mungkin tanpa berpanjang kalam langsung saja saya serahkan waktu kepada Mas Farel untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Dipersilakan Mas Farel. Oke, okay, thank you Mas share screen ya. Uh, mungkin udah jelas share screennya udah masuk. Share screennya apa udah tampil. Oke. Okay. Sudah, sudah oke. Okay. Uh, Halo semuanya, terima kasih ya buat teman-teman uh, yang udah mau join webinar jam 7 malam ini ya, meskipun emang kayak biasanya malam liburan ya, udah hari Sabtu besok kan, tapi pada webinar di sini. Jadi di sini saya mau bahas topik soal from zero to hero uh, career journey in artificial intelligence world a journey from zero to chatbot developer ya. Oke, okay, jadi di sini ada sedikit quotes ya. Jadi innovation is not just about creating something new, it's about making something better using technology as a tool to change the world. Jadi kita kalau bisa itu harus ngebuat inovasi bukan buat sesuatu yang baru aja ya, tapi lebih ke ngebuat sesuatu yang emang bermanfaat untuk merubah dunia ini jadi yang lebih baik gitu. Nah, uh, mungkin pertama-tama kita kenalan lebih dekat lagi, jadi kenalin lagi mungkin di sini saya Farel Adil Muhammad. Uh, saya di sini seorang chatbot developer dari Tera AI dan juga... Uh, sekarang saya mahasiswa semester akhir dari UPN Veteran Jawa Timur, jurusan Informatika. Nah, di sini ada beberapa chatbot yang pernah saya kembangin. Yang pertama ini ada chatbot Bineka yang difitur di dalam publikasi jurnal Oxford University dan juga ada uh, chatbot Laras Manis yang digunakan oleh pemerintah Kota Bogor ya. Itu uh, dua contoh chatbot saya. Nah, mungkin langsung aja masuk ke materinya. Jadi, yang pertama ini, saya mau ngebahas sedikit soal artificial intelligence uh, di dunia modern sekarang ini. Jadi, artificial intelligence ini atau AI itu udah banyak banget merubah uh, kebiasaan kita dan industri sekarang, baik itu mau kesehatan atau hiburan, terus juga untuk... Uh, transportasi edukasi, semua itu udah banyak banget berubah, ya. Kalian mungkin juga ada yang sadar, mungkin, atau mungkin ada yang nggak sadar. Kalau misalnya sebenarnya di dalam sesuatu itu udah ada AI-nya, gitu. Mungkin ada beberapa kalian, eh, beberapa dari kalian yang belum sadar kalau misalnya AI ada, gitu. Nah, sebenarnya itu apa sih AI itu? Jadi AI atau Artificial Intelligence, kalau di dalam bahasa Indonesia kan uh, kecerdasan buatan, ya. Jadi maksud dari AI ini adalah... Uh, Simulasi kecerdasan buatan di dalam suatu mesin, gitu. Jadi, ibarat kayak ada suatu mesin yang punya pemikiran seperti manusia, dia memiliki kecerdasan seperti manusia. Jadi, eh, di sini saya ada sedikit ilustrasi, ya. Jadi, AI merupakan simulasi kecerdasan manusia dalam suatu mesin. Contoh di sini ada kayak anggaplah ini mesin atau robot, ya. Kita punya robot di sini, dan di sini ada suatu data. Misal uh, saya ngasih ke robot ini, ini data uh, bentuk persegi dan ini adalah bentuk lingkaran. Jadi um, dari chatbot ini setelah kita kasih banyak data dalam beberapa waktu, nanti chatbot ini bakal mulai kayak menemukan gitu pattern dari bentuk-bentuk ini. Jadi nanti ya dia mulai bisa membedakan mana yang lingkaran, mana yang kotak. Mungkin kalau misalnya saya masukin data segitiga juga dia mungkin bisa tahu, oh ini segitiga. Dan setelah dia bisa mempelajari hal tersebut. Kita bisa tanya nih, misal kayak e, robot ini lingkaran atau kotak gitu. Nanti dia bisa jawab ini lingkaran gitu, atau mungkin kalau misal saya kasih segitiga dan dia belum pernah lihat bentuk segitiga, kita tanya segitiga ini lingkaran atau kotak, dia mungkin bisa jawab bukan keduanya gitu. Jadi emang secara simpelnya ini AI itu lebih kayak robot yang memiliki kemampuan untuk belajar dan mengenali pattern, layaknya manusia gitu, nah selanjutnya di sini ada uh, kapabilitas dari AI atau artificial intelligence ya. Jadi ini ada beberapa uh, kemampuan AI yang umumnya digunakan sekarang ini. Jadi diantaranya itu ada kayak problem solving atau penyelesaian masalah, terus juga ada decision making yaitu uh, uh, penentuan pilihan ya, atau yang terakhir ada learning yaitu kemampuan AI untuk belajar. Jadi ini um, kapabilitas yang umumnya digunakan sekarang ini di dunia modern ini. Dan dari beberapa kapabilitas dari AI ini, yang paling sering saya gunakan itu adalah soal decision making ya. Jadi kan uh, saya seorang chatbot developer, uh, chatbot ini nanti uh, akan uh, menentukan respons yang sesuai dari pertanyaan user gitu. Umumnya kayak gitu. Jadi kayak user bertanya, nanti chatbotnya mikir nih dari set respons yang kita punya kita harus ngerespon dengan yang mana gitu jadi itu salah satu contoh decision making dan decision making ini juga uh, ada beberapa bisa dipecah lagi ke jadi beberapa bagian gitu uh, contohnya yang chatbot ini kayak ada rule based chatbot di mana dia kita ngedefinisiin aturan aturan uh, untuk pertanyaan dan responsnya gitu atau juga ada kayak reinforcement learning itu juga uh, jauh lebih advance ya untuk ai-nya untuk uh, learning ini contohnya kayak misal Uh, machine learning itu juga uh, salah satu field dari AI dan itu uh, memang lebih advance ya dari daripada uh, chatbot di bagian decision making ini. Uh, selanjutnya saya mau ngebahas soal importance of AI in modern industry. Jadi uh, di dunia modern ini AI itu uh, sangat sangat penting di dunia industri. Mungkin ada hal-hal uh, yang kalian Uh, gak tau sebenarnya itu tuh ada AI-nya gitu contohnya kayak misal sistem rekomendasi di e-commerce itu itu tuh ada algoritma di dalamnya yang dia tuh kayak bisa nentuin oh uh, usernya abis klik produk ini oh usernya abis cari produk ini dia bisa nentuin gitu oh kayaknya nanti produk ini bakal cocok nih sama customer yang ini gitu jadi kita bisa lihat tuh ini tuh bermanfaat banget kan untuk baik untuk pelaku bisnisnya ataupun uh, customernya gitu. Jadi customer bisa ketemu barangnya lebih cepat dan juga uh, pelaku bisnis juga ketemu customernya lebih cepat. Nah, ini beberapa halnya kayak meningkatkan efektivitas, akurasi dan produktivitas, terus juga kemampuan decision making dan problem solving dan adaptabilitas dan skalabilitas dalam lingkungan dinamis. Nah, uh, selain kayak tadi e-commerce itu AI ini juga misal kayak di industri hiburan ya, mungkin kalian mungkin ini salah satu yang fa paling familiar ya. Jadi kalau misalnya kalian punya akun sosial media kayak Instagram, uh, TikTok atau YouTube kan biasanya kalian bisa dapat uh, konten-konten rekomendasi gitu. Kadang konten rekomendasinya itu sesuai dengan apa yang kalian lagi kepoin gitu kan, atau juga kayak hal-hal yang benar-benar kalian nggak tahu nih. Itu AI juga bisa uh, selain dia Uh, nyari hal-hal yang berkaitan dengan kalian, dia juga bisa ngasih suggestion untuk hal-hal baru yang mungkin kalian tertarik gitu jadi ini emang sekarang tuh AI udah sangat-sangat advance dan kayak udah melekat banget di kehidupan sehari-hari kita dan aku mau bahas sedikit lagi soal uh, adaptabilitas dan skalabilitas dalam lingkungan dinamis nah ini uh, salah satu hal yang kayak bener-bener menurut aku sih bagus banget ya dari AI uh, contoh aja nih kayak misalnya dalam pengembangan chatbot ya, ini tuh kerasa banget ya dalam pengembangan chatbot misalnya kayak aku udah ngebagiin chatbot kayak sedemikian rupa gitu kan, udah jadi chatbotnya dan uh, dari sistemnya aku bisa nganalisa gitu kayak user aku sebenarnya kayak gimana sih, kayak dia sebenarnya banyak bertanya soal apa gitu. Nah dari input input user tadi, aku nanti bisa ngebuat suatu aturan baru untuk ningkatin uh, untuk ningkatin efektivitas chatbotnya gitu. Jadi chatbotnya nanti bakal jadi lebih baik dan juga bakal lebih sesuai dengan kebutuhan user gitu. Jadi emang tingkat adaptabilitas AI ini uh, sangat baik ya dalam lingkungan yang cepat berubah gitu, bukan lingkungan yang konstan-konstan aja. Nah uh, selanjutnya aku mau bahas soal learning path atau uh, alur belajar ya dari nol ke artificial intelligence. Jadi ini ada disclaimer sedikit karena emang uh, aku artificial intelligence ini lebih ke bagian chatbot ya. Jadi aku Uh, banyak di bagian chatbot jadi mungkin kalau misalnya untuk field dari AI yang jauh lebih kompleks misal kayak machine learning atau reinforcement learning pasti itu uh, bakal jadi lebih kompleks juga uh, learning path-nya okay. dan kalau misalnya untuk chatbot dan dengan, seperti apa yang udah aku pernah lakuin uh, untuk pengembangan chatbot itu sebenarnya nggak segitu kompleks gitu dan bahkan kalau dari Tera sendiri dari Tera AI itu non IT banyak yang bisa ngebentuk chatbot mereka sendiri. Uh, untuk contohnya di sini uh, yang paling mendasar banget yang kita perlu itu kayak ya konsep dasar matematika gitu, misal tambah, tambah-tambahan, tambah kali, kurang sama bagi, terus mungkin kalau kalian familiar sama uh, aljabar atau fungsi itu pasti bakal sangat-sangat uh, um, lebih mempermudah sih daripada orang-orang uh, yang belum paham gitu dan Uh, satu hal lagi, mungkin yang paling mendasar menurut aku itu uh, kayak gerbang logika. Mungkin kalau misalnya kalian ada yang asing sama kata-kata gerbang logika ini, lebih umum di uh, pemrograman sih, biasanya. Tapi gerbang logika ini juga kayak masih dasar banget, masih simple banget, kayak mungkin ada kayak logika N, logika OR, logika NOT, apa, not. jadi kayak ini uh, bakal kayak menjadi dasar banget sebelum kita bisa belajar artificial intelligence. Sedangkan kayak selanjut selanjutnya kayak misal bahasa pemrograman itu kalian bisa uh, belajar sambil ngelakuin sih belajar sambil nggak bentuk chatbotnya gitu misalnya. Nah selain kita perlu belajar, kalau menurut aku uh, belajar teori doang itu kayak nggak ada hasilnya sih. Kita uh, harus uh, mempraktekkan apa yang udah kita pelajarin gitu. Kita harus misal kalau dalam case chatbot di sini ya coba uh, cari problem reward ya permasalahan yang Benar-benar ada, dan kalian coba uh, selesain itu dengan chatbot kalian, gitu. Misalnya, uh, dengan kita ngerjain project ini, nanti pastinya kita jadi lebih paham, dan mungkin nanti kita jadi justru tahu lebih banyak, gitu. Karena kita biasanya, kalau praktek itu nanti bakal kayak ngulik-ngulik sendiri lah, kayak bakal ketemu, "wah, ternyata bisa kayak gini, ternyata bisa kayak gitu." Jadi, pastiin abis kalau misalnya kalian. Uh, Udah mulai tertarik nih kan sama artificial intelligence dan udah punya dasarnya coba belajar dan juga bikin projectnya ya. Selain belajar bisa disambil uh, ngerjain projectnya gitu. Nah uh, selanjutnya untuk career path as AI developer. Jadi ini hal-hal yang bisa mendukung karir kamu sebagai AI developer. Jadi karena emang di sini aku masih kuliah jadi uh, mungkin pengalamannya belum kayak bertahun-tahun ya untuk uh, chatbot developer tapi ada beberapa hal sih yang menurut aku bisa ngebuat kalian itu jauh lebih appealing ya dari perusahaan-perusahaan gitu kalau misalnya mau jadi seorang AI developer. Yang pasti itu yang pertama adalah pemahaman fundamentalnya ya kayak yang tadi itu mungkin kalian paham bahasa pemrograman atau mungkin uh, paham logikanya, paham algoritma itu pasti uh, bikin perusahaan lebih tertarik sih. Dan salah satu cara kita bisa nunjukin pemahaman kita itu kita bisa memiliki sertifikasi ya itu juga penting menurut aku jadi kita misal kita ikut bootcamp atau kita ikut MSIB itu juga bakal membantu banget sih bakal lebih appealing ya karena kita ada uh, tersertifikat gitulah dari beberapa pihak dan yang uh, terakhir eh yang yang ketiga ini menurut aku ini yang paling penting sih kita harus punya project gitu ya jadi kayak ini ibaratnya untuk show off kemampuan kita lah dari pemahaman kita ini jadi kayak kalau misalnya percuma kalian kayak wah udah paham banget soal uh, AI nya tapi kalian nggak punya project gitu sama aja bohong gitu kan nggak ada yang bisa dilihat dari kemampuan kalian gitu jadi uh, kalau bisa buat uh, project sebanyak mungkin dan uh, misal buat project itu jangan uh, yang asal project lah kayak ngikutin orang aja mungkin atau gimana. Mungkin kalau menurut aku sendiri, proyek itu harus nyelesain suatu masalah gitu. Bisa kayak dari sekecil mungkin uh, masalah di diri kita sendiri. Mungkin kita kayak sering salah jadwal, kita bisa bikin chatbot untuk uh, jadwal kegiatan kita atau mungkin kita sering uh, boros, kita bisa bikin chatbot untuk uh, catat pengeluaran kita. Itu tuh uh, bakal bermanfaat dan lebih kelihatan gitu kalau misalnya kita ini bukan cuman punya kemampuan untuk ngebuat sesuatu tapi kita juga kemampuan untuk menyelesaikan suatu masalah ini menurut aku uh, penting banget ya untuk bikin project yang emang nyelesain suatu masalah gitu dan yang terakhir yang gak kalah penting itu kita harus uh, terupdate terus sama yang namanya uh, Artificial Intelligence jadi emang sekarang ini kan uh, AI ini lagi booming banget ya lagi semua orang tuh tahu gitu AI ini apa dan rame banget lagi dibahas terus dan menurut aku kita harus update terus soal AI, ai yang baru ini dan salah satu caranya biar kita bisa update terus kita itu bisa networking ya sama orang-orang uh, yang punya ketertarikan sama uh, dengan AI gitu jadi nanti kita bisa bertukar pikiran atau mungkin membahas hal-hal yang baru mengenai AI gitu nah ini uh, aku mau ngebahas sedikit gimana uh, ceritanya aku dari cuman seorang apprenticeship ya Uh, jadi bisa benar-benar uh, menjadi seorang chatbot developer. Jadi um, pada awalnya itu aku tuh cuma iseng doang ya emang uh, menurut aku tuh hal yang paling pertama itu kita perlu tertarik dulu sih sama sesuatu hal sebelum kita bisa uh, ngerasain hasilnya gitu kan. Jadi aku emang udah tertarik ya sama teknologi. Uh, aku udah tertarik juga sama kayak bikin uh, sesuatu yang mempermudah kegiatan di hidup gitu. Jadi aku emang uh, suka sama hal-hal kayak gitu dan Uh, waktu itu aku nggak sengaja ada postingan soal uh, belajar ngebuat chatbot ini jadi aku coba ikutin dan ternyata ini uh, menarik banget gitu menarik dan juga lumayan mudah untuk dipahami bahkan uh, pas aku uh, di bootcamp itu bootcamp dari Tera itu uh, banyak banget uh, orang-orang yang dari non IT ya belum belum ada background uh, teknologi kan kayak kalau aku kan mungkin ada informatika jadi ada sedikit background tapi uh, ada juga banyak peserta yang uh, gak punya background sama sekali soal IT tapi dari bootcamp ini juga uh, kelihatan gitu ternyata uh, pengembangan aplikasi itu bukan soal kompleks doang kita nggak nggak terlalu pentingin soal kompleksi kom Uh, kekompleksan aplikasi itu Jadi kayak Misalnya aplikasinya ini Wah bagus banget Kompleks banget Tapi uh, Dia cuman kayak nyelesain 80% dari masalahnya Itu juga sebenarnya Kayak bakal kalah dari uh, Aplikasi yang sebenarnya cuman simple Simple banget Dan dia nyelesain 100% dari masalahnya Itu bakal jauh uh, Lebih appealing ya Buat orang-orang yang nyelenggarain gitu Nah Di bootcamp ini kebetulan aku uh, bisa masuk final ya, jadi uh, karena emang menurut aku ini menarik. Jadi, aku spend time lebih banyak di chatbotnya, dan kebetulan aku bisa uh, masuk final. Tapi uh, pas itu, aku masih kalah ya, masih banyak orang-orang yang bahkan dari non-IT itu menang gitu. Dia dia emang secara nyelesain masalahnya itu uh, jauh lebih baik daripada aku yang lebih mentingin teknis gitu kan, pas itu. Nah, um, setelah itu, kayak aku. Uh, karena emang masih tertarik nih, jadi aku nyoba lah bikin-bikin lagi, aku nyoba lanjutin lagi untuk uh, bootcamp ini. Jadi, pas waktu itu kan, bootcampnya itu ngebahas uh, apa namanya, ada masalah soal uh, UMKM gitu. Jadi, uh, tujuan dari bootcamp itu ngebuat chatbot untuk UMKM Go Digital gitu. Jadi, uh, banyak kan UMKM yang memang belum Go Digital ya, masih offline aja. Jadi, tujuan dari chatbot ini kayak ngebuat uh, chatbot yang bisa ngebantu UMKM ningkatin penjualan produknya jadi pas itu aku ngebuat chatbot kayak sales gitu chatbotnya ngebantu kayak ngenalin produknya, ngejelasin produknya mungkin ada pertanyaan sedikit kayak uh, lokasi uh, offline-nya di mana bisa dikirim atau enggak gitu kan, kayak gitu-gitu nah, jadi chatbotnya tuh fungsinya di situ dia nyelesain uh, masalah sales ini jadi selain semua orang bisa akses ini juga jadi kayak nyelesain Uh, customer service-nya dari UMKM-nya ya. Jadi ini menurut aku ini uh, salah satu contoh problem reward yang benar-benar bisa diselesaikan gitu pakai chatbot kayak uh, customer service ini atau sales inilah. Nah uh, setelah itu jadi aku tetap lanjut bikin chatbot meskipun aku kalah waktu itu tapi uh, tetap lanjut dan akhirnya uh, kak Chris ini merasa kayaknya apa? Kak Kris itu uh, salah satu atasan aku dari Tera ya, dia uh, tertarik dan akhirnya nyoba apa, ngajak aku ke beberapa proyek Dan uh, dengan proyek itu aku jadi lebih banyak um, apa namanya portfolio Dan sekarang akhirnya aku di-hire untuk jadi chatbot developer ya Jadi terima kasih banget untuk Kak Kris yang udah notice aku <laughs> Jadi uh, kurang lebih gitu sih kalau misalnya uh, ngomongin pengalaman aku, cerita aku gimana dari apprenticeship doang benar-benar uh, aku waktu itu belum paham sama sekali aku belum pernah ngembangin chatbot sama sekali aku cuma ada uh, mungkin pemahaman sedikit tentang konsep pemrograman tapi aku nggak uh, punya uh, pengalaman untuk nge, uh, nge develop aplikasi chatbot secara utuh tapi waktu itu banyak banget sih yang diajarin dan akhirnya uh, bisa jadi chatbot developer dan salah satu fun fact yang menurut aku bisa juga jadi kayak inspirasi kalian nih uh, Salah satu teman aku sekarang di Tera itu juga ikut bootcamp-nya Dan dia nggak punya background IT sama sekali ya Dia benar-benar nggak punya pengalaman soal IT Tapi dia ikut dan dia bisa dia bisa juara ya Dia dia menang di bootcamp-nya itu Dan juga sekarang dia jadi product manager ya Product manager dari Tera AI Jadi buat kalian yang mungkin ragu untuk nyoba hal baru atau enggak kalian yang ragu karena belum ada background itu nggak apa coba aja nanti aku yakin kalau misalnya emang kalian naruh effort lebih nyari effort yang banyak daripada peserta lain pasti kalian juga nanti bakal dapat hasil yang sesuai sih Oke mungkin uh, itu aja sih sebenarnya uh, materi aku hari ini kalau misalnya um, ada yang mau ditanyain atau ada yang mau didiskusikan karena kita belajar bareng-bareng ya, itu bisa aja ditanyain di kolom komentar atau mungkin bisa langsung open mic. Untuk uh, Mas Putra, gimana? Oke, okay, oke, okay, siap-siap. Thank you banget Mas Farel nih udah sharing ke teman-teman semua mengenai uh, pengalamannya di bidang AI itu sendiri ya, khususnya untuk uh, chatbot tadi ya Mas ya, kalau nggak salah ya. Hmm. Betul Mas, iya ya. Oke, okay, oke, okay, siap, siap, oke. Okay, for your uh, information juga, buat teman-teman semua, jadi seller ini memang sedang bekerja sama dengan Tera, Tera AI, di mana Tera ini merupakan perusahaan uh, berbasis teknologi AI uh, yang kebetulan posisi perusahaan ini ada di uh, luar, gitu ya, Mas. Ya, tepatnya di Singapura, betul, Mas Farel? Iya, benar Mas, perusahaannya dari Singapura. Oke, okay. iya, iya. <laughs> Jadi bagi teman-teman, apalagi yang mahasiswa nih, yang lagi bingung kira-kira uh, kampus mereka nanti pilih apa ya, pilih program apa. Nah, Celerets uh, uh, menyediakan wadah buat teman-teman belajar uh, AI di kampus mereka itu sendiri. Oke okay, teman-teman, barusan tadi sudah uh, Mas Farel sudah sharing pengalamannya. Sekarang kita akan coba buka sesi tanya-jawab buat teman-teman yang kepo nih kira-kira proyek Mas Farel detailnya seperti apa. Atau ada yang mau tahu silahkan boleh ditanyakan. Boleh lewat kolom chat atau yang mau open mic silahkan raise hand terlebih dahulu biar kelihatan. Kalau Kaparel sendiri ini domisilinya di mana kak? Uh, karena aku di UPN Jatim, aku di Surabaya kak. Di Surabaya oh di Surabaya, oh, iya iya iya. Surabaya, kemudian uh, dapat proyek tadi di Universitas Oxford dan juga pemerintah, uh, pemerintah kota Bogor, ya Kak. Iya, iya, uh, di Bogor. Kota Bogor, atau Kabupaten Bogor, Mas? Eh, uh, Kota Bogor sih, ya. Kalau nggak salah, emang oke, <laughs> mm, oke. Okay, okay. Orang itu sih, kalau misalnya, ya, Kota, kota Bogor, Kota Bogor, oke, okay, oke, okay, siap, siap. Oke, okay, Kak Farel, aku akan bacain pertanyaan ya di kolom chat kebetulan sudah ada beberapa pertanyaan mungkin yang pertama dari Kalutvia Amanda uh, dengan perkembangan kemampuan AI yang semakin tinggi apakah kemungkinan terjadinya self awareness pada sistemnya seperti itu Mas Farel uh, silakan Sorry, gimana kak uh, bisa diulang pertanyaannya ya yeah. uh, dengan perkembangan kemampuan AI yang semakin tinggi Apakah kemungkinan terjadi self awareness okay, uh, pada sistemnya? Mungkin, uh, mungkin bisa dijelasin lebih dijelasin lagi maksud dari self awareness pada sistemnya gitu? Iya, Mbak uh, Lutfia. Self awareness ini mungkin lebih kepada kemampuan individu buat mengidentifikasi masalah gitu kali ya. Oke, okay. kalau misalnya itu pastinya tergantung dari uh, AI nya sendiri ya kan, karena emang AI ini kan luas banget ya, bukan cuma chatbot atau bukan cuma machine learning, emang itu banyak banget. Dan um, kalau misalnya untuk kayak tadi untuk self awareness misal kayak Uh, bisa nyelesain masalah sendiri itu kita bisa contohnya itu kayak machine learning gitu kita bisa provide data uh, untuk AI-nya untuk dipelajarin dan next time kalau misalnya muncul uh, pertanyaan sesuai da uh, mengenai data tersebut, data tersebut uh, nanti dia bisa kayak uh, ngasih jawaban lah mungkin atau mungkin kayak ngasih prediksi misalnya kayak gitu sih kurang lebih Oke okay, oke okay, siap. Uh, Mas Farel boleh nggak sih uh, di display sedikit gitu ya proyek yang lagi Mas Farel kerjakan atau sedikit kerjakan itu bisa nggak di display di ke teman-teman? Atau ada ada linknya yang bisa teman-teman coba? Oke okay, mungkin aku cara aku matiin share screen dulu ya? Ya yeah, kalau memang boleh uh, uh, mungkin teman-teman kepo -teman nih tadi chatbot apa sih yang dikerjain untuk uh, pemerintah Kota Bogor gitu ya? Iya, mungkin uh, aku kasih contoh dulu untuk chatbot bineka tadi, kali Kak, ya? Oh, boleh, boleh, boleh. Iya, oke. Jadi, kira-kira tuh kayak gini sih, kurang lebih untuk uh, chatbot bineka itu sendiri. Jadi, uh, fun fact-nya sebenarnya. Bineka ini udah ada uh, versi satunya, dan ini tuh merupakan kayak upgrade-nya lah versi selanjutnya dari Bineka. Jadi, ini uh, kayak penambahan fitur, kayak semakin lengkap kontennya berubah. Jadi, kayak uh, 2.0-nya lah istilahnya gitu kan. Jadi, ini tuh suatu project antara YPSIM, AI for Impact, Podcast Trend, dan juga Indika Foundation. Nah, jadi di um, Bineka ini, masalah yang pengen diselesaikan itu adalah... Uh, soal keberagaman agama di Indonesia gitu. Jadi kan Indonesia ini kan beragam banget ya agamanya ada macam-macam. Bahkan uh, pas aku ngerjain proyek ini juga kayak ada banyak gitu. Wah, ada ternyata ada uh, kepercayaan-percayaan di Indonesia yang aku belum tahu gitu kan. Nah jadi di chatbot ini itu uh, tujuannya itu adalah ngasih edukasi kepada uh, siswa mengenai uh, keberagaman agama di Indonesia gitu. Jadi di sini mungkin kayak ada di uh, kayak kenalan dulu uh, siapa nama kamu karena emang uh, target dari chatbotnya di sini tuh itu adalah mahasiswa. Jadi kita emang lebih uh, friendly lah dari uh, behaviornya gitu kan. Misal Farel gitu ya Nah, gini dan emang uh, chatbot ini kayak kita tuh beragam banget gitu. Kalau misalnya emang dari contohnya di sini karena emang chatbot yang kita pakai itu namanya uh, sistemnya adalah rule-based chatbot di mana kita uh, kayak definisiin aturan-aturan dari chatbotnya. Kayak nanti misalnya user nanya ini kita ngasih respon apa gitu loh. Jadi ini lebih ke rule-based dan ada versi chatbot yang jauh lebih advance seperti uh, NLP atau Natural Language Processing itu juga advance banget mungkin kalian sering make ya kayak misal chat GPT itu uh, chatbot yang jauh lebih kompleks dan memang memerlukan kayak banyak data dan model yang uh, diperlukan gitu nah ini contohnya kayak gini kira-kira chatbotnya nah uh, di sini tuh kayak ini ngajarin uh, penggunanya gitu dia mau belajar soal apa sih misal kayak dia Uh, mau belajar lebih soal uh, agama Islam atau agama Hindu bahkan di sini kayak ada kepercayaan-kepercayaan kayak Parmalim, Wiwitan. jadi ini emang uh, fokusnya itu ngenalin lah keberagaman agama Indonesia uh, ke uh, ke siswa-siswa di Indonesia ini. Nah ini misal contohnya kayak di Parmalim ini dan selain kayak pembelajaran di sini juga ada kayak tes gitu kayak di mana nanti Uh, siswanya ini kayak ditanyain uh, sama chatbotnya untuk ngetes pemahaman kita sebelum dan sesudah menggunakan chatbot ini. Jadi, selain ini bermanfaat untuk siswanya karena mendapatkan edukasi, ini juga nanti bermanfaat bagi guru-guru. Jadi, dia juga bisa nge-assess nilai-nilai dari siswanya ini. Kayak misal, uh, apa saja menurutmu hari raya dalam kepercayaan Parmalim? Uh, mungkin kayak ini kan uh, belum pernah make ya kita belum ada edukasi sama sekali oh, ini <laughs> bener ya ternyata <laughs> ya, jadi kayak gitu kira <laughs> nah ini kan jawabannya bener gitu nah jadi uh, kita bisa jelajah lagi soal materinya nanti dijelasin dan ini tipenya itu apa dibuatnya dikemasnya itu lebih kayak cerita ya dan ini aslinya ada musiknya ya tapi aku offin emang suaranya jadi untuk yes. lebih menarik Uh, aslinya itu ada dia ada musiknya kayak ada sound sound efeknya lah kalau misal benar atau misal salah jadi uh, penggunanya itu lebih tertarik lah intinya misal kayak ini jadi jelasin terus nanti akhirnya nanti bakal ditanyain lagi sih nah selain itu juga karena ini chatbotnya emang selain edukasi kan juga dipakai sama guru ya kita juga bisa quiz uh, di sini kita bisa coba quiz kayak nanti ditanyain Pertanyaan-pertanyaan, misal apakah warna jubah setiap biksu berbeda? Kalau iya, kenapa? Ini apa ya jawabannya <girly> ya? misalnya untuk ini Oke okay. Salah ya jawabannya kurang tepat gitu Ini aslinya ada tahunya sih Ya kurang lebih kayak gitu sih untuk uh, yang bineka ini Emang masalahnya itu adalah keberagaman agama Indonesia Dan target penggunanya itu adalah Guru dan siswa gitu, kayak gitu sih. Kak. Jadi sebagai media belajar ya, Kak ya? Iya betul ini sebagai media belajar. Yeah. Oke, okay. kalau Bineka ini Mas Farel build sendiri atau tim Mas? Uh, kalau uh, dari segi developer chatbotnya saya sendiri Mas, tapi kalau misalnya uh, untuk kayak uh, gambarnya, ilustrasinya itu ada timnya sih ada tim ilustrasi, ada tim konten. Mm. Jadi kalau aku di sini kayak fokus di logiknya untuk gimana ngebuat kuisnya, gimana uh, buat sound efeknya, gitu sih kurang lebih. Oke okay, oke okay. siap siap siap. Thank you banget mas sudah mau display nih contoh chatbot yang sudah pernah dibuat. Kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan ya mas ya. Boleh mas. Oke okay, tadi. Ya, ada pertanyaan dari Mas Rizky Aziz. Develop AI-nya pakai apa, tak, Kak? <laughs> yang dipakai kakak sekarang ini. Oke, jadi um, kan tadi aku bilang ya, kalau misalnya pertama kali aku bikin chatbot ini pas aku ikut bootcamp ya, aku ikut bootcamp dari Tera. Jadi uh, kebetulan Tera ini punya bahasa pemrograman sendiri dan yang ternyata bahasa pemrograman ini cepat banget dan simpel banget untuk dipakai gitu bahkan uh, banyak non-IT yang bisa ngembangin chatbot mereka sendiri tanpa uh, pemahaman yang dalam gitu soal konsep pemrograman gitu jadi aku pakai bahasa namanya Smojo jadi Smojo ini dikembangin sama Tera ya mungkin uh, kalau kalian rada asing ya dengarnya emang ya ini chatbotnya apa bahasa pemrogramannya itu uh, dibuat sama Tera gitu jadi uh, kalau misalnya kalian nanti mau belajar ngebuat chatbot itu bisa banget cobain pakai Smojo dan itu bakal kayak kerasa banget sih gimana uh, mudahnya. Dan karena uh, setelah aku nyoba ngembangin chatbot ini kan. Aku coba ngembangin chatbot lewat Smojo. Jadi aku kayak lebih interest gitu kan untuk chatbot. Dan aku kayak cari-cari lah uh, gimana sih ngembangin chatbot kayak di bahasa pemrograman lain. Misal kayak di Javascript atau di Java. Dan itu jauh jauh lebih kompleks daripada kita ngembangin chatbot pakai Smojo ini. Ini menurut aku ya. Oke oke itu itu juga yang menjadi alasan uh, mahasiswa non IT uh, bisa dengan mudah ya kayak ya, belajar hmm, bener, uh, kak. belajar bikin chatbot di TRA itu sendiri. Iya benar jadi uh, karena emang penggunaannya simple bahasa pemrogramannya jadi para developernya bisa lebih fokus sih ke penyelesaian masalah daripada masalah teknisnya sendiri sih kayak gitu. Oke 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 siap kak terima kasih bisa menjawab kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya uh, dari dari Mas Ilham nih Kak awalnya aku harus gimana kalau mau masuk ke dunia AI tapi nggak ada background apa-apa aku nggak punya background coding juga soalnya mesti gimana ya belajar apa dulu itu ah. jadi dia menanya Kira-kira basicnya yang harus dia kuasai apa dulu, nih, dari sisi soft skillnya, kah, atau dari sisi hard skillnya, kah, atau apa? Oke, jadi kan uh, sebenarnya AI ini kan juga komputer, ya. Jadi, yang pasti, tuh, kita harus paham dulu lah, gimana sih kita bisa komunikasi sama komputer, salah satunya dengan bahasa pemrograman, gitu kan. Jadi, sebenarnya bahasa pemrograman itu kayak nomor kesekian sih. Yang penting, itu kita harus lebih paham ke konsepnya dulu sih, kita harus kayak bisa paham e, gimana itu apa namanya AI-nya itu kerja itu kalau misalnya kalian paham nanti bakal pas kalian belajar bahasa pemrogramannya untuk ngebuat e, AI-nya itu bakal jauh lebih mudah sih karena kalian udah paham gitu konsepnya itu dulu sih mas mungkin selain itu juga kita kayak yang mungkin yang paling dasar kayak tadi yang udah sempat aku mention pas di materi itu kayak mungkin operasi-operasi matematika dasar, atau mungkin aljabar dan fungsi. Dan nanti yang dipakai itu bukan benar-benar kayak kita aljabar gitu, tapi lebih kayak ya konsepnya gitulah Mungkin kayak misal kita kasih nilai ini ke suatu uh, sistem itu outputnya kayak gimana. Kayak gitu sih kurang lebih. Oke, oke. Karena AI ini sebenarnya kita mau uh, ngepinterin komputer gitu ya. Iya, <laughs> iya, bener, Mas. Iya, uh -huh. bikin komputer itu uh, belajar. Kita nyuruh komputer belajar gitu, habit-habit uh -huh. apa terus, kebiasaan-kebiasaan apa yang biasa dilakuin oleh penggunanya gitu ya. Iya, betul, Mas. <laughs> Oke, okay, siap. Terima kasih, Mas Farel. Semoga menjawab kepada Mas Ilham. Oke, okay, kita lanjut ke berikutnya. Ada Kak Vinto, malam Kak, saya mau tanya, bagaimana project-project pertama yang Kak Farel buat? Bagaimana cara membuat project yang baik bagi pemula agar tidak bingung dalam setiap step pembuatan project chatbot? Itu berarti ini bertanyanya lebih kepada gimana project yang baik, gitu step-stepnya seperti apa. Oke, ini bagus banget ya pertanyaannya, ya. Ini mungkin juga. Uh, kalau menurut aku ya kalau misalnya stepnya kita salah nanti pengembangan bakal jauh, jauh lebih lama sih menurut aku Kayak gitu Jadi kalau misalnya uh, untuk project-project pertama yang aku buat ya Jadi balik lagi untuk misal di chatbot ini Tadi uh, project pertama aku tuh yang bootcamp tadi Mungkin um, uh, perlu dicontohin kali ya Tapi emang dari chatbotnya ini supportnya itu udah off gitu kak Jadi Uh, banyak kayak misal gambarnya nggak muncul atau sistemnya udah nggak jalan karena emang uh, uh, apa namanya dari teranya itu udah matiin fitur ini gitu jadi emang oh. udah 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 hampir nggak jalan si chatbotnya tapi password itu tuh benar-benar uh, ngebantu banget sih aku untuk belajar AI terus juga untuk kalau misalnya kita mau buat project ya bagi pemula yang pasti itu kita tentuin dulu apa yang mau diselesaikan itu masalah apa yang mau kita selesaikan, dan uh, selanjutnya itu menurut aku, daripada kita langsung nyoba, kita harus kayak ngedefinisiin urutan hal-hal uh, yang perlu kita lakuin lah. Misal, contohnya nih, kayak misal uh, um, buat sistem pemesanan gitu kan, kayak pasti mungkin kita bisa. Kita harus nge-breakdown dulu prosesnya ke jadi hal-hal yang lebih simpel Misal kayak pertama pengunjung datang gitu kan Atau selanjutnya kita tawarin Atau ketiga mungkin uh, pengunjung input menunya gitu kan Kayak gitu-gitulah Jadi uh, jangan langsung fokus ke masalah besarnya Tapi kalian coba uh, breakdown jadi masalah-masalah yang lebih kecil sih Jadi nanti masalah-masalah uh, kecil ini kalau makin banyak selesainya Nanti dia bakal jadi salah satu fitur sih Habis itu, fitur-fitur semuanya nanti kalian bisa dan akhirnya bakal jadi bakal selesai proyeknya Gitu, jadi itu aja sih saran aku. Kalau misalnya mau ngebuat project biar gak bingung dan juga lebih cepat selesai sih proyeknya. oke-oke. Jadi, breakdown dulu ya masalah-masalahnya kita. Kita bayangkan sedetail mungkin apa yang kita alami ketika kita mau menyelesaikan masalah tersebut, gitu ya, kayak kurang lebih ya. Iya benar kak kayak gitu. Oke oke siap siap oke semoga menjawab ya kak kak siapa tadi mohon maaf kak Pinto. Oke selanjutnya kak ada pertanyaan lagi dari kak Hairil Rahman. Kamu tanya apa aja sih kesulitan saat menjadi chat uh, chatbot developer dan bagaimana cara mengatasinya. Ini spesifik nih nyanyanya. kesulitannya apa nih gitu. Gak mungkin dong mulus-mulus aja. Iya. Gitu. Kalau oke okay, oke okay, nggak silakan kalau untuk jadi chatbot developer yang pastinya karena ini uh, pas waktu itu kan aku masih uh, tengah semester gitu mas uh, belum belum paham banget lah pemahaman pemrograman aku ya masih cetek lah masih awal banget kan nggak uh, nggak terlalu ini juga gitu untuk soal kayak pemrograman dan pastinya masalahnya itu ya pertama itu uh, bahasanya kan baru gitu itulah kayak mungkin Uh, bahkan yang uh, IT juga permasalahannya itu gitu karena ini bahasa pemrogramannya baru bukan bahasa pemrograman yang biasa kita pakai gitu kan itu salah satu masalahnya terus masalah yang kedua sih lebih bukan ke teknisnya sih Leb kalau misalnya kita jadi chatbot developer tuh kayak kita harus nentuin uh, apa sih target penju apa target uh, pengguna kita terus kira-kira apa kebiasaan pengguna kita karena emang aku kan uh, dari background IT dan pengetahuan soal itu kan masih minim banget ya mas kayak ini kan lebih kayak ke bisnisnya gitu kayak gimana kita bisa nyelesain problemnya gitu nah itu kalau menurut aku sih kesulitan aku di situ juga sih uh, mungkin kurang lebih itu sih mas kalau misalnya dalam pengembangan chatbot uh, antara bahasa sama kayak ngebikin uh, chatbotnya ini bisa benar-benar bermanfaat bagi usernya sih itu aja sih baik-baik. Oh, iya. Jadi uh, biasanya lebih kepada pemahaman dari sisi non teknisnya malah ya, mm -hmm. uh, Mas Farel yeah, yeah. ya. Iya. Yeah. Karena kita juga harus belajar kalau ngomongin tentang bisnisnya kita harus paham dulu bisnis modelnya, bisnis prosesnya seperti mm -hmm. apa. Karena setiap perusahaan kan punya bisnis model sendiri-sendiri ya Mas ya. Mungkin yeah. uh, kesulitannya di situ ya. Oke okay, baik-baik. Oke okay. uh, semoga menjawab uh, Kak Haikal Rahman. Ada lagi pertanyaan, wah ternyata ramai juga nih ya. Banyak sekali yang antusias bertanya di kolom chat. Kita coba bacakan satu persatu, selanjutnya dari Kak Adelia Nurul Asvina, bagaimana kelanjutan perkembangan sistem AI pada perencanaan Revolusi Industri 5.0 dan bisa berikan contoh sistem AI. Pada revolusi dari 4.0 ke 5.0, itu ini kayaknya ada sedikit banyak typo nih ke Adelia. Jadi, intinya mungkin dia ya, bertanya, bagaimana kelanjutan perkembangan sistem AI untuk industri 5.0, yang mana sekarang kan kita sedang menjajaki uh, industri 4.0, ya Mas Farel? Ya, itu apakah udah ada kisi-kisinya? Perkembangan sistem AI di 5.0 kan uh, belum nih, belum dengar sama sekali. Jujur ya sih mas ya, sebenarnya juga uh, mungkin saya juga pengalamannya nggak sebesar itu ya. Uh, dan apa namanya mungkin nanti bisa dicari bareng-bareng lagi sih soal uh, gimana perencanaan AI ini ya di industri lima uh, 5.0 ini gitu. Jadi um, bisalah dipelajari bareng-bareng. Iya siap siap siap. Ya, harapannya nih di negara kita khususnya gitu ya, matengin aja dulu gitu ya industri 4.0-nya gitu, <laughs> baru ya. kita uh, ngebuka ngebuka sedikit celah nih gimana industri 5.0 ke depannya. Iya, betul. Itu mungkin ya Kak Adelia Nurul dan Mas Farel juga kita next ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Kak Tati Gusmayanti. Kak menurut Kakak, apakah nanti AI ini bisa menggantikan manusia? Jika iya, lalu apa yang harus kita lakukan? Oke, kalau gimana tuh Mas? Aku, menurut Mas Farel? Nah, kalau menurut aku sendiri sih, aku juga nggak tahu ya AI ini bisa menggantikan manusia secara sepenuhnya atau enggak. Tapi uh, ada hal yang menurut aku sih nggak bisa uh, dilakuin sama AI gitu. Kayak misal kreativitas kita gitu. Kita tuh jauh lebih advance gitu kalau misal soal itu mungkin nggak tahu mungkin 100 tahun lagi atau 50 tahun lagi itu mungkin bisa dilakuin sama AI tapi nggak tahu juga kan. Dan juga harusnya uh, AI ini kan emang diciptain manusia kan untuk menggantikan peran-peran manusia apa menggantikan kegiatan yang awalnya perlu peran manusia kayak misal sesimpel jadi customer service kayak gitu kan itu Emang uh, AI itu hadir untuk menyelesaikan masalah itu, gitu. Tapi kalau misalnya untuk hal-hal yang jauh lebih kompleks, misal kayak uh, nanti ada AI yang bisa ngebangun perusahaan, kan? Itu wow banget, gitu. Udah nggak <tuh> perlu ada manusia lagi, kalau kayak gitu. <tuh> <tuh> kayak gitu sih, Kak. Kurang lebih oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi mungkin catatannya juga, uh, teknologi memang semakin hari semakin pesat perkembangannya, ya, Mas. Ya, cuman dibalik kemajuan teknologi itu kan ada orang juga yang membuatnya gitu, jadi teknologi makin pesat. Yang buat, oh, juga ada manusianya yang membuat hal tersebut gitu. Jadi, uh, bisa jadi iya, bisa jadi tidak juga sih. ya. Ada beberapa hal yang memang tetap harus manusia yang ngelakuin, benar tadi kata Mas Farel, dari sisi kreativitas, dari sisi mungkin uh, uh, perasaannya juga, dan lain sebagainya. Itu kan hal-hal uh, yang cuma ada di manusia seperti kita seperti itu. Iya. Yeah. Oke okay, oke okay, siap siap. Uh, kita lanjut. Semoga menjawab Kak Tati. Selanjutnya ke pertanyaan dari Kak Ahmad Raja Fadil. Kak Farel mau tanya, menurut Kakak untuk orang yang baru terjun ke dunia IT, apakah AI development yang paling bagus untuk dipelajari atau ada bidang IT lain yang cocok untuk pemula ya Kak? Um, kalau misalnya untuk uh, pengen nih kan terjun ke dunia IT gitu kan uh, kalau misalnya AI ini dibilang uh, bisa dibilang sih lumayan advance ya kalau menurut saya sendiri uh, ada banyak uh, bidang AI yang bisa kita pelajarin gitu kan mungkin kalau misalnya yang chatbot ini bisa lumayan simple lah ada versi yang bisa sesimpel ini kayak uh, chatbot di ini mungkin tapi juga ada chatbot yang kompleks kayak misal di apa namanya di chat GPT yang pakai NLP gitu kan jadi emang tergantung fieldnya juga tapi kalau misalnya benar-benar pemula menurut aku sih kita bisa lebih mantepin di dasarnya aja sih mas kayak konsep pemrogramannya atau algoritma itu pasti e, nanti kita bisa tinggal milih gitu kita mau fokus di field mana mungkin mau fokus di field AI atau mungkin di pengembangan website, pengembangan software jadi bisa macam-macam sih tapi umumnya biasanya orang-orang itu kalau misalnya di dunia IT, uh, paling awal banget biasanya orang-orang tuh abis dia bisa uh, bahasa pemrograman, biasanya dia tuh belajar uh, pengembangan website, sih, Mas. Uh, dari pengalaman saya kuliah, ya, ini biasanya itu abis belajar pemrograman tuh ngembangin uh, website kayak gitu, sih, kurang lebih. Oke, 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 iya. Jadi kalau buat pemula sebenarnya kalau kita ngomongin dunia teknologi itu luas banget ya Mas Parel ya. Apalagi di zaman sekarang profesi-profesi yang berkaitan dengan teknologi dengan data itu banyak sekali. Ada mulai dari data analis, data scientist, data engineer itu dari sisi praktisi data. Kemudian dari sisi full stack misalkan ada front end, ada back end, ada web development sampai dengan uh, AI pun juga masuk kepada profesi yang yang muncul di zaman sekarang ini ya Mas ya di perkembangan teknologi yang makin pesat ini gitu jadi sebenarnya banyak sih banyak pilihan buat teman-teman yang mau terjun ke dunia IT itu yang pasti basicnya harus teman-teman punya uh, logiknya harus ada kemudian tools-tools uh, basicnya juga harus uh, minimal punya gitu ya basic-basicnya dan lain sebagainya itu sangat diperlukan sih mm -hmm. seperti itu tergantung balik lagi ke teman-teman minatnya ke mana nih apakah praktisi data ataukah praktisi uh, misalkan full stack gitu atau yang lain sebagainya itu balik lagi ke teman-teman semua <tuh> oke okay, ada yang nanya nih Kak Farel dari Kak Amir Nugroho apakah AI bisa dihilangkan? Ketika adanya ancaman pada manusia. Oke. Ini pertanyaannya sedikit out of the box ya. Jadi sebenarnya betul, kalau betul, betul. kan uh, kalau menurut saya sendiri ya, AI itu kan manusia gitu yang buat. Uh, kalau misalnya AI-nya mulai kayak membahayakan uh, harusnya oh. seharusnya itu kita bisa sih kayak mematikan gitu untuk nge-stop AI-nya untuk jalan gitu kan. Uh, seharusnya, ya, tapi mungkin kayak nggak tahu lagi. Gitu, mungkin AI-nya bisa bener-bener membuat -bener kita nggak bisa matiin dia, gitu kan? <tuk> <tuk> tapi seharusnya karena kita yang ngembangin uh, AI-nya, kita yang uh, ngebuat, kita yang uh, ngasih datanya, seharusnya uh, bisa sih. Kalau misalnya emang udah uh, ada masalah kayak gitu sih, iya, <tuk> iya, iya. Ya. Bisa, kalau ngomongin kemungkinan, kemungkinan mah bisa, ya, Mas, ya. <tuk> Gini. cuman ada niat nggak buat ngilangin itu, gitu. <laughs> kita karena kalau udah tahu, ada ancaman ya? pasti biasanya ada 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 apa namanya itu ada teklan ya gitu ya, yang misalkan dari sisi misalkan cyber security udah seaman apapun data ada aja teknologi buat orang ngehack data kita gitu, ya. itu pasti akan ada akan ada persaingan di situ ada yang baiknya ada yang sisi jahatnya juga gitu. Kalau dibilang bisa dihilangkan atau enggak, ya kemungkinan bisa, karena betul tadi kata Mas Farel, AI pun yang ngembangin kan kita juga gitu ya. Iya betul. Oke oke siap siap. Ada lagi kak pertanyaan dari kak eh, PK, wah namanya dua huruf nih PK. <laughs> oke, apa faktor yang menyebabkan topik mengenai chatbot ini tiba-tiba ramai kembali, padahal dulu? Uh, sudah sering ada chatbot misalkan di platform aplikasi lain nah kenapa tuh kak? kenapa akhir-akhir ini topik tentang chatbot itu ramai lagi? Oke kalau uh, ini menurut aku, jadi kalau misalnya sekarang ini um, AI itu udah jauh lebih advance gitu kan. chatbot itu kan bukan soal kayak uh, chatbot itu ada yang simple dan ada yang kompleks juga gitu kan. contoh yang kompleks tuh kayak chat GPT gitu kan itu Uh, ada NLP, di mana dia tuh bisa ngeproses bahasa manusia gitu. Itu jauh lebih advance dari chatbot-chatbot dulu yang kayak ada di aplikasi lain atau di mungkin sekarang biasanya di Telegram gitu ya. Itu uh, sekarang tuh udah jauh lebih advance di mana kita bisa ngasih data yang banyak banget. Bahkan kayak selain selain karena dukungan AI-nya, ini juga uh, dukungan dari um, hardware yang kita punya gitu mas. Sekarang udah jauh lebih banyak yang uh, hardware yang bisa ngeproses data yang banyak dan cepat gitu jadi sekarang uh, udah ada dukungannya dan ternyata emang sangat membantu gitu kan di industri-industri sekarang semua itu sekarang udah mau pakai AI gitu emang karena berguna banget sih dan juga kalau misalnya dari segi chatbot ya menurut aku balik lagi karena NLP tadi sih menurut, menurut aku ya sekarang NLP udah booming banget jadi uh, chatbotnya bisa Interaktif bahkan kayak mimik ini tuh manusia gitu Kayak kita ngobrol aja sama manusia Mungkin kalau misalnya sama chatbot lain dulu Itu uh, chatbotnya lebih basic gitu kan Nggak sepinter sekarang gitu Gitu sih mas Oke oke jadi faktor terbesarnya mungkin dari sisi ketersediaan data ya kak ya Karena hmm. yes, uh, Beberapa tahun kemarin dengan tahun ini pasti data semakin berkembang banyak gitu ya Makanya karena Uh, chatbot event kalau AI itu kita berarti ngajarin ngajarin komputer supaya cerdas gitu pakai data gitu. Nah kalau zaman sekarang ya ngomongin data udah ada yang namanya big data gitu data dengan volume yang sangat besar kemudian diolah jadilah uh, AI untuk chatbot gitu. Seperti itu mungkin ya Kak apa real, ya? Iya betul Mas. Oke okay, oke. Okay. Sebentar Kak, ini ada lagi kayak pertanyaan ya. Ada yang lebih out of the box lagi nih Kak, pertanyaan dari Kak Iputu Ferdi Pratama. Mohon izin untuk mengajukan pertanyaan bagaimana ya? Gimana ya jadinya? Oke, ada lagi dari pertanya pertanyaan dari Universitas ESA Unggul Satria namanya kalau nggak salah di sini nih, Kak untuk AI itu data-datanya dimasukin, uh, dimasukkan secara satu persatu atau bisa auto masuk semua datanya? Kayak GPT itu masukin datanya satu persatu atau enggak? Oke, jadi ini uh, maksudnya data yang data gimana gitu apa data yang gimana dulu gitu kalau misalnya mungkin data sebagai basis dari pengetahuan chatbotnya misalnya basis dari kecerdasan chatbot eh, dari kecerdasan AI nya itu biasanya datanya itu dalam batch jadi datanya langsung banyak gitu loh kayak mungkin ratusan ribu data atau eh, jutaan data itu karena karena emang kalau misalnya mendukung biasanya datanya tuh segitu banyaknya gitu atau mungkin emang datanya udah tersedia ribuan ratusan ribu jutaan biasa tuh dimasukin dalam uh, bersamaan gitu sih langsung banyak gitu tapi nanti untuk pemrosesannya pasti kayak bakal dilakuin satu-satu gitu bakal dicek tapi emang uh, karena hardware sekarang udah advance banget jadi cepet banget ya untuk prosesan data itu bahkan kayak ratusan ribu data mungkin kita nggak perlu nunggu waktu yang lama-lama gitu mungkin nggak sampai sehari mungkin dua jam tiga jam bisa selesai gitu kalau misalnya hardware-nya ada gitu kayak gitu mas betul betul yang yang sekarang harus diperhatikan malah kapasitas ya kapasitas dari <laughs> uh, device yang kita gunakan iya betul gitu oke kalau masukin satu persatu juga kayaknya akan sedikit makan waktu ya mas ya jadi biasanya kalau masukin datanya datanya ada banyak biasanya dimasukinnya langsung bareng-bareng kecuali hmm. betul tadi kata Mas Farel prosesnya mungkin akan dimonitoring satu per satu oke okay, kita lanjut, semoga menjawab tadi kita akan lanjut ke pertanyaan dari Kak Muhammad Mirza Kak, gimana cara kita bisa pakai transformer model kayak BERT dan GPT-3 dalam NLP Oke, okay, ini uh, mungkin uh, maksudnya itu Sebentar ya. Oke, okay, oke. Okay. Transformer model kayak BERT dan GPT-3 dalam NLP. Berarti di sini pertanyaannya menyinggung mengenai NLP. Oke, okay, mungkin kalau misalnya transfer model di sini ya. Aku baru dengar juga sih kak untuk term soal transformer model ini Jadi, uh, mungkin kurang paham. Ya. Tapi kalau misalnya kayak GPT 3 NLP, uh, aku mungkin mau mention sedikit ya kayak. Ya. Jadi kayak sebenarnya uh, chat GPT ini kan udah advance banget ya. Dia bisa kayak kita bisa make GPT ini di mana aja gitu. Bukan cuma di websitenya mereka. Kita bisa ngebuat Aplikasi kita sendiri untuk memanfaatkan uh, model dari GPT ini, kan? Jadi, bahkan sekarang, untuk uh, chatbot di Smojo juga, kita udah ini sih, udah bisa terhubung dengan GPT3. Jadi, kita bisa uh, mimik NLP lah, mimik NLP uh, dari GPT3 di chatbotnya ini, tapi kita bisa justru kayak ngasih, uh, ibaratnya tuh, kayak suatu. Uh, aturan sih, jadi kayak misal kita pengen spesifik uh, GPT-3 ini dipakai untuk ngejawabin pertanyaan-pertanyaan terkait misal matematika kayak gitu, itu uh, justru nanti bakal kayak lebih advance sih, jadi kelihatan ini uh, suatu produk AI gitu, bukan cuman AI in general kayak gitu sih Kak oke 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 siap siap, oke semoga uh, menjawab Kak Mirza tadi ya yang bertanya, ke siap Thank you, Kak Farel. Kita lanjut lagi nih. Kebetulan antrian pertanyaannya lumayan banyak, nih, Kak. Kita coba jawab lagi, ya, Kak. Ya, selanjutnya dari Kak Karen, Kak Izin bertanya, untuk memperdalam AI, apakah sebaiknya mengikuti pathway atau explore sendiri? Misalnya, sedang tertarik komputer vision, tiba-tiba uh, hanya fokus. Uh, Misalnya sedang tertarik computer vision tiba-tiba hanya fokus ke sana, lalu saat interestnya berubah ke machine learning, belajar machine learning. Mohon saran, mohon sarannya Kak Farel. Jadi kira-kira gimana tuh enaknya belajar AI? Apakah ikutin uh, rule-nya, aturannya? Apakah boleh loncat-loncat dari computer vision, terus tiba-tiba pengen belajar machine learning, atau deep learning, atau lain sebagainya? Boleh lompat-lompat gitu nggak? Atau enaknya gimana menurut Kak Farel? Oke, jadi sebenarnya ini juga salah satu masalah di aku sendiri juga ya guys. Jadi, uh, namanya kayak interest kita kan pasti bisa kadang-kadang hilanglah lah di tengah jalan gitu kan sama suatu hal. Oh. Tapi, yang jelas pastinya kalau misalnya kita udah ada pathway-nya dan kita belum selesai dari pathway-nya itu sendiri. Kalau bisa sih selesain dulu ya. Soalnya, uh, dari pengalaman aku sendiri juga kayak setelah misalnya aku belajar nih soal machine learning dan aku udah mulai paham 80% gitu kan dan aku pindah gitu itu menurut aku sih kayak Nanggung banget gitu jadi aku nggak punya uh, kayak kemampuan yang benar-benar uh, baik gitu di suatu hal gitu jadi kayak kemampuan aku basic aja semua orang bisa ngelakuin itu gitu loh maksudnya kayak semua orang yang belajar itu bisa gitu tapi nggak ngebuat aku lebih menonjol dibanding orang-orang itu jadi kalau bisa emang belajarnya itu diselesaikan at least kayak kita bisa bikin suatu project lah mungkin uh, bikin project yang benar-benar bermanfaat gitu nanti kalau misalnya emang lose interest kita mungkin bisa coba bidang yang lain tapi sebisa mungkin sih jangan kayak berhenti sih menurut aku kayak mungkin habis dari project kita coba eh uh, cari project yang lebih advance gitu soalnya pasti emang uh, ada lagi gitu yang lebih advance daripada pemahaman kita sekarang gitu. Jadi kalau bisa uh, meskipun lose interest ya uh, tetap dipelajari aja sih kayak mungkin Uh, intensitas belajarnya dikurangin biar kita nggak cepet bosen gitu kita nggak cepet uh, apa namanya capek gitu sama materinya mungkin kayak belajar misal, misal sejam aja habis itu besok lanjut lagi sejam jadi nanti interestnya tuh ada terus gitu oke okay, betul 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 menarik, menarik sekali nih atau kalau bahasa anak sekarangnya kadang-kadang di tengah-tengah belajar butuh healing ya mas Farel ya yeah. <laughs> <laughs> iya butuh healing dulu kita gitu. apalagi belajar tentang tadi programming segala macam itu pasti kan panas gitu ya. Iya. Yeah. <laughs> Apa istilahnya burn out gitu ya. Burn out, <laughs> pasti butuh okay. healing dulu di tengah-tengah uh, belajar uh -uh. gitu. Tapi betul tadi kata Mas Farel saya sepakat sih sebenarnya selesaiin dulu kalau bisa pathway-nya baru kalau ada interest ke bidang lain baru kita kulik lagi lebih dalam gitu. Oke okay, thank you Kak Farel kita lanjut semoga tadi menjawab ya. Uh, kita lanjut, Kak. Uh, izin bertanya lagi, Kak, bagaimana chatbot AI dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan? Oke. Okay. Uh, chatbot AI dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Ini uh, bisa juga sih, mungkin kalau uh, operasional perusahaan, aku kurang paham juga ya operasional perusahaan itu maksudnya kayak gimana, tapi misal kayak uh, Ngebantu uh, dalam menjalankan suatu usaha itu bisa banget sih. Chatbot ini ngebantu gitu, mungkin kayak contoh yang kecil aja tadi. Kayak yang pernah aku uh, buat pas bootcamp itu, aku ngebuat chatbot uh, yang semacam sales gunanya. Jadi, gunanya itu ngebantu memperkenalkan produk dari UMKM dan juga uh, berusaha uh, mempertemukan antara UMKM ini sama customer-nya. Itu juga kan salah satu contoh. Uh, meningkatkan efisiensi ya jadi uh, tokonya itu nggak perlu punya uh, orang yang emang di bidang, sales satu orang yang di bidang customer service dia uh, ada chatbotnya gitu jadi selain uh, makin efisien karena ini bisa handle banyak uh, orang langsung ya nggak nggak cuma satu satu, -satu gitu kita bisa handle banyak langsung abah ya, banyak orang secara langsung gitu terus juga ini pasti bisa meminimalisir uh, costnya sih In long term ya, jadi untuk Masa yang lebih lama pasti ini bakal Apa namanya, bisa Meminimalisir cost dari perusahaan itu sendiri sih Iya, yeah, iya, yeah, betul banget ya Jadi uh, mungkin Perusahaan-perusahaan uh, Yang bersinggungan langsung dengan Customer mungkin ya Mas Parel ya Jadi dari sisi customer service-nya gitu, Biasanya kan Uh, pertanyaan customer service tuh ada yang berulang itu-itu aja gitu ya. Jadi di handle sama chatbot dulu itu bisa. Baru untuk pertanyaan yang sudah teknis kompleks baru dioper ke customer service yang beneran gitu. Iya. Seperti betul itu lah. mungkin ya kak ya. Betul betul. Oke okay, siap siap. Oke okay, teman-teman kita lanjut untuk banyak yang nanya link absen ya. Tadi kalau nggak salah sudah udah di share nih link absennya. Jangan lupa absen teman-teman semua. Oke, okay, kemudian ada pertanyaan dari Kak Yosep. Kak boleh dijelasin sedikit chatbot di dunia IT tier berapa kak? Dan ada berapa penggolongan tire-nya? Oke, okay. kalau aku seben, uh, sebenarnya kurang tahu ya. Emang ada ada atau enggak untuk penggolongan tire-nya, tapi um, kalau menurut aku sendiri EID sesuatu yang lumayan advance, sih. Kalau misalnya dalam dunia IT, ya maksudnya kayak kita mencoba untuk uh, secara simpelnya, kita kayak mencoba membuat manusia, gitu kan? Kita ngebuat robot dengan kecerdasan manusia, gitu. Ini kan udah termasuk salah satu uh, yang sangat advance, sih, menurut aku. Dan kalau misalnya chatbot itu kan, kayak hanya sebagian kecil lah dari apa namanya dari AI ini, kan? Kayak ini cuman emang fungsinya untuk... Decision making. Jadi kalau misalnya chatbot ini, kalau uh, ada uh, ada dua jenis chatbot ya, ada yang NLP chatbot tapi juga ada yang rule based chatbot. Tapi kalau misalnya rule based chatbot, menurut aku sendiri ini mungkin tiernya uh, oke okay lah awal 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 banget sih, nggak apa nggak awal banget tapi juga nggak advance banget kayak nggak se-advance machine learning atau mungkin uh, apa namanya? <tuh>. NLP karena kalau NLP dan machine learning kan kita perlu kayak banyak pemahaman soal algoritma soal apa namanya pre-processing data macam-macam jadi kalau misalnya untuk chatbot sendiri chatbot rule-based khususnya itu uh, masih lumayan inilah lumayan gampang dipelajari lah untuk orang-orang yang mau masuk ke dunia IT sih. Oke okay, oke okay. siap siap thank you Kaparel mudah-mudahan menjawab. Ya, nggak terasa nih Kak Farel, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, di kolom chat. Kalau ada yang masih mau nanya, silahkan ya drop di kolom chat atau yang mau on mic. Saya lupa nih menawarkan ke teman-teman. Bagi yang mau on mic bertanya, boleh banget ya. Kita ngobrol di diskusi langsung biar kita bisa dengar suara teman-teman. Bagi yang mau drop di kolom chat juga boleh banget. Oke, pertanyaan terakhir ini tadi selebihnya diskusi mengenai absen ya. Untuk pertanyaan terakhir dari Kak Fadias Zalsabila, dalam pandangan kakak, apakah penggunaan Chat GPT dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap kreativitas manusia, terutama di bidang sastra atau seni? Monggo, Kak Farel. Oke. Oke, jadi uh, mungkin ini kayak lebih ke hal-hal yang sekarang lagi happening banget, ya. Misal, kayak generate AI kartun gitu kan, kayak gitu-gitu kali ya, karena ini di bidang seni ya. Kalau menurut aku sih bisa positif, bisa negatif sih. Soalnya karena emang AI ini kan ya gunanya untuk menggantikan kegiatan-kegiatan yang awalnya niatnya perlu adanya peran manusia gitu kan. Jadi kayak misalnya kita punya ide nih kan akan suatu gambar, kita bisa kayak deskripsikan ke AI-nya dan nanti AI generate misalkan kayak kayak gitu ya misalnya AI generate gambarnya sesuai keinginan kita. Dan ini Uh, menurut aku sih kalau misalnya emang dari uh, orang yang punya pemikiran tersebut itu uh, kurang uh, kemampuannya dibilang sen, di bidang seni misal dalam menggambar atau gimana itu menurut aku itu bisa jadi sesuatu yang positif sih kak soalnya kayak ya jadi dia bisa aspirasinya tetap tersampaikan gitu meskipun uh, yang gambarkan itu AI gitu jadi kayak manusianya nggak bisa gambar tapi bisa digambar sama AI jadi tetap tersampaikan sih dan itu bisa jadi positif tapi kalau negatifnya ya kayak kadang-kadang sih apa-apa uh, AI gitu kan kayak apa-apa uh, ya -apa AI gitu jadi emang bisa juga sih negatif misal kayak uh, kalau di bidang lain yang misal kayak edukasi kayak kita langsung aja tanya AI terus dijawab dan kita tinggal input gitu kan itu kan juga negatif gitu tapi kalau misalnya untuk kreativitas harusnya sih ini malah naikin sih, naikin kreativitas dari orang-orang ya karena uh, makin banyak nih makin kebuka sih menurut aku makin kebuka kemungkinan-kemungkinan uh, yang kita bisa lakuin dengan bantuan AI ini sih. Iya iya, iya betul banget ya Kak ya. Jadi uh, balik lagi tergantung ke tujuannya gitu. Kita bisa ambil sisi positifnya bisa negatifnya juga gitu. Mungkin positifnya itu dari sisi kalau kita mau cari inspirasi kita pakai AI, kalau kita mau Uh, bingung nih udah udah skakmat gitu udah stuck banget nih nggak 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 udah buntu banget gitu ya. Kita lari ke AI dan dan itu uh, jadikanlah hanya sebagai inspirasi gitu. Bu, hmm. jangan sampai masuk ke uh, sisi plagiarisme gitu ya, Kak ya. Apalagi yeah, dari sisi yeah. sastra dan seni itu sangat-sangat dihindari dan itu nggak boleh banget kita menggunakan AI untuk uh, ngejiplak karya orang lain atau atau bagaimana gitu dari sisi negatifnya mungkin seperti itu ya, Kak ya. Oke, oke, ada pertanyaan lagi teman-teman sebelum kita akhiri mungkin. Untuk pertanyaan di kolom chat sudah semuanya saya sampaikan dan sudah dijawab juga oleh Mas Farel. itu Kalau ada yang mau on mic silahkan banget, boleh. Masih ada waktu kita sampai 20.30. Oke, sambil uh, izin saya share screen mungkin ya teman-teman ya. <tuh> Jadi setelah tadi ada pemaparan dari... Mas Farel, di sini saya coba present kembali. Jadi teman-teman bagi yang mau uh, mencoba gitu ya, mencoba uh, apa namanya, apa namanya, uh, mempelajari AI lebih dalam lagi khususnya apa yang sudah dikerjakan oleh Mas Farel tadi, teman-teman bisa banget join ke studi independennya Sellerate. Di situ ada program AI-nya, teman-teman bisa apply ke situ. Uh, dan kebetulan juga, memang seluruh ini bekerja sama dengan Tera AI sehingga apa yang tadi telah Mas Farel sampaikan akan teman-teman pelajari juga nih. Ketika teman-teman uh, join ke kelas uh, studi independen batch 6 di selurat itu sendiri, kemudian bagi teman-teman yang uh, mau join selurat community di WhatsApp community, boleh banget bergabung di sana, tempat uh, kami sediakan wadah atau tempat berdiskusi buat teman-teman yang pengen. Uh, belajar bareng-bareng ya. Di situ boleh teman-teman uh, interaktif, bertanya, nanti ada yang menjawab gitu ya. Kita jalin diskusi di uh, WhatsApp community-nya Accelerate. Uh, Oke, okay. ada lagi pertanyaan teman-teman sekalian sebelum kita tutup webinar pada hari ini. Ini saya cukup kagum sih dari sisi peserta banyak. Tadi hampir 230 pesertanya. Kemudian antusias teman-teman dalam bertanya juga ramai sekali di kolom chat tadi. Saya kagum dengan webinar pada malam hari ini karena memang materinya sangat-sangat uh, menarik untuk dibahas bareng-bareng ya teman-teman ya. Gitu dan kebetulan chatbot ini juga sering kita temui entah gitu kita uh, pada saat ngechat di WhatsApp bisnis orang gitu ya. Kalau kita ngechat eh di saya pakai bot gitu. Kalau kita ngechat di Telegram, kita ngechat dibalasnya pakai bot atau di di misalkan di e-commerce e-commerce gitu kita ngechat seller dibalasnya pakai bot gitu. Itu banyak sekali kita temukan mengenai chatbot ini ya teman-teman ya. Oke, Kavarel ada yang mendoakan Kavarel good luck kuliahnya sama karir AI-nya. Amin Thank amin lupa, amin. Thank good you, luck um. juga buat teman-teman. <laughs> Kalau boleh tahu uh, Farel, nah, kuliahnya ngambil skripsinya apa, Kak? Apa tentang AI juga atau apa? Uh, kalau aku pengen ambil soal machine learning sih, Kak. Uh, oh, machine learning. Iya, kecerdasan buat... Eh, iya, machine learning. Iya, yeah, iya. Yeah. Oke, okay, oke. Okay. Topiknya tentang apa tuh, Kak, kalau boleh tahu? Machine learningnya ngangkat topiknya tentang apa? Kalau aku sih pengen... Uh, kan ini masih ide-ide aja sih kak. kayak salah satu contohnya mm -hmm. sih aku pengen nyoba ambil kayak prediksi, misal uh, prediksi tingkat pengangguran dari data-data yang ada gitu. Jadi kayak misal aku prediksi data-data-data uh, dan aku pengen prediksi tingkat pengangguran di tahun 2025 atau 2026 kayak gitu sih kak kurang lebih. Atau mungkin oh. uh, mengenai kayak computer vision gitu. Jadi uh, kayak bisa nganalisa lah, kayak komputernya bisa ngelihat gitulah. Eh gitu sih kak kurang lebih itu skala rencananya skalanya nasional atau di Jawa Timur aja kak kampus aja sih Oh kampus <laughs> aja <laughs> oke 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 siap siap oke deh oke keren banget mudah-mudahan lancar ya kak dalam mengerjakan skripsinya amin, supaya amin. bisa karirnya bisa melesat lebih tinggi lagi gitu. iya Amin semoga cepat lulus Amin, 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 amin. Good luck buat Farel. Oke, okay, teman-teman, thank you banget nih. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bersedia hadir pada malam hari ini. Sama-sama uh, kita sudah mendengarkan pemaparan materi tentang AI oleh Farel, yang mana materinya sangat-sangat bermanfaat buat kita semua. Ya, kita jadi sedikit melek nih basic-basic uh, tentang apa sih itu AI, ngapain aja AI dan lain sebagainya. Jangan lupa absen, teman-teman. Uh, mungkin sebagai penutup mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dalam penyampaian uh, pertanyaan dan jawaban gitu ya terima kasih buat teman-teman yang udah join uh, selamat malam selamat menjalankan aktivitas kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman semua uh, terima kasih kak